Di kanan kita terdapat Elasmosaurus, merupakan jenis reptil laut berlayar panjang dari ordo Plesiosauria. Termasuk dinosaurus terkenal, dan makanan utamanya adalah ikan. Ada laba-laba juga, guys. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic. Nih, Jurassic Park sih gede banget nih. 200 hingga 145 meter. Gede bang ya. Terdapat beberapa dinosaurus ya, di sebelah kanan kita. Dan Megalosaurus di sebelah kanan. Waduh. Wah. Oh, Dino Park. Macamnya kita menuju ke Dino Park. Kita mau ke mana, Bang Patih? Dino Park ya. Jati Park 3. Waduh, mantap. Woi. Woi, mantap. Beribu ragam bentuk dan jenis dinosaurus besar kecilnya pun ekstrim, akhirnya digolongkan menjadi 3. Woi, Abang Patih. Woi, Abang Patih mau berani ya? Abang Patih berani kan? Kanan. Woi, bukan main. Kita mau jelajah 5 zaman dulu nih guys, kapasitas 48 orang per kereta, durasi 10 menit, lama antrian 30 menit, wow. Dalam kondisi hujan kereta tidak beroperasi, jelajah area outdoor, anak-anak didampingi orang tua, batas antrian sampai jam 7 malam, wuih. Kita mau melihat dinosaurus. Mantap nih guys. Kelima zaman Dino Park Jawa Timur Part 3. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang dinosaurus. Selamat menyaksikan. Zaman Permian berlangsung pada 299 hingga 250 sekitar tahun yang lalu. Pada zaman ini terdapat antropoda, yaitu Megalomera atau Jabomeras Fossa. Dan di laut juga terdapat Mollusca yang memiliki tentakel-tentakel panjang, yaitu Ammoni. Juga terdapat hewan darat seperti Lystrosaurus dan Gargonopsia. Ini disebut dengan nama munculnya dinosaurus pertama, yaitu Sauropithecus. Dinosaurus pertama tuh. Zaman ini berlangsung pada 251 hingga 155 juta tahun yang lalu. Pada zaman Jurassic terdapat dinosaurus besar seperti Triceratops. Terdapat dinosaurus kecil yang memiliki layar pada punggungnya, disebut Argentinosaurus. Pada zaman ini juga terdapat dinosaurus hidup di air, yaitu Elasmosaurus. Tar sini. Zaman kejayaan dinosaurus, atau sering dikenal zaman Jurassic. Jurassic Park. Berlangsung pada 156 hingga 145 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, tumbuh-tumbuhan
juga terdapat reptil khas Kosta yang menguasai langit pada saat itu, yaitu Tenarodon. Ada laba-laba juga, guys. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic. Nih, Jurassic Park nih gede banget nih. 200 hingga 145. Wih, gede banget ya. Terdapat beberapa Halo. Dan Megalosaurus. Waduh. Wah. Iya. Sekarang kita memasuki zaman Kretasius. Saat ini terdapat Dilophosaurus, reptil berjambul ganda, ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter. Nih zaman Ice. Nah,
Jabat ini dapat membangun mini genus atau sering dikenal dengan gajah purba. Hewan yang itu gajah itu. Empat meter dengan kelebihan lemak pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan otot. Apa itu? Melawan musuh. Periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih atas kunjungan Anda di Jelajah 5 Zaman Bimo Park, Jawa Timur Park 3. Wow, udah selesai guys. Ayo kita ke tempat yang lainnya lagi guys. Kita lihat-lihat lagi. Wah, ya ayam mana kalau bang? Foto yang tadi tuh. Mati ayam. Mati.